Hai Stylovers, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi sama Lara Stylo di YouTube Style Indonesia. Ada tiga berita populer minggu ini dari website Style Indonesia yang sudah Lara Stylo rangkum ke dalam Stylo Update. Yuk langsung simak berita populer minggu ini. Memulai karir sejak usia dini membuat nama Prilly Latuconsina dikenal hingga kini. Berbicara soal Prilly Latuconsina, selain kepiawaiannya dalam berakting patut diacungi jempol, gaya fashionnya pun patut diperhatikan. Ia kerap mencuri perhatian dengan gayanya yang cantik dan menawan. Bahkan tak perlu bergaya mahal-mahal, Prilly terlihat seksi dalam balutan bikini seharga ratusan ribu rupiah aja loh. Prilly baru-baru ini mengunggah foto dirinya berada di pantai. Aktris kelahiran tahun 1996 ini terlihat seksi dalam balutan bikini berwarna putih biru. Detail bikini dengan strip ini terlihat menawan. Yap, bikini ini merupakan blue strip white perkin dari bikini bandit. Walaupun murah, kalau bikininya yang pakai Prilly tetap kelihatan menawan ya, Stylovers. Menjadi selebgram yang memiliki jutaan pengikut di Instagram membuat sosok Rael V-nya makin populer. Sehingga nggak heran jika setiap aktivitas Rael V-nya selalu sukses menyita perhatian. Salah satu yang terbaru adalah kala dirinya memamerkan momen kompak dengan putri cantiknya Cava. Dalam foto tersebut, terlihat Rael V-nya tampil kompak dalam balutan busana renang berwarna hitam. Kesan feminim juga makin terlihat karena desain bunga-bunga pada bagian belakang baju renang tersebut. Dengan desain terbuka pada bagian belakang di baju renang tersebut, tampak jelas punggung mulus Rahel V-nya terekspos di foto tersebut. Tak hanya itu, karena desain yang ketat, Rahel V-nya juga memamerkan bagian bokongnya yang tampak jelas di foto tersebut. Karena penampilannya yang seksi ini, sejumlah komentar langsung memenuhi kolom unggahan terbaru Rahel V-nya. Selain memiliki suara indah dan manja, Syahrini dikenal sebagai penyanyi dengan selera fashion anti-mainstream. Syahrini bahkan tak segan mengeluarkan uang ratusan juta demi fashion yang memukau. Inilah mengapa penampilan Syahrini selalu ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Banyak warganet yang penasaran dengan harga outfit yang dikenakannya. Seperti harga belt mahal yang dikenakan Syahrini kali ini. Netizen menyebut harga belt yang dipakainya lebih mahal daripada motor Yamaha NMAX. Belt mahal yang dikenakannya ini ternyata bukan sekedar ikat pinggang biasa, Stylovers. Sebab, setelah ditelusuri, ikat pinggang model rantai yang dikenakan Syahrini adalah Artemis Belt dari brand Hermès yang harganya dibanderol hingga Rp48.797.000. Netizen langsung membandingkan harga belt Syahrini dengan harga motor NMAX. Nah itu tadi 3 berita populer minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Style Indonesia biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.